Awalnya seru, tapi terus dia lupa gitu. Oh, lihat, ada mamah muda. Punya bayi juga, yuk. Hah? Ogah. Kita belum siap, butuh kerja keras. Please, please banget. Aku pengen bayi kecil imut. Hah? Dia cupit kan? Halo dunia, siapa yang mau kutembak panah cinta hari ini? Nah, kalian jelas udah jatuh cinta. Jadi gimana kalau kutembak panah bayi aja? Woi, jangan coba-coba. Cepat pergi dari sini, Cupit. Untung bidikanku nggak pernah meleset. Please, jangan. Jangan panah bayi. Jangan tembak dia. Tidak! Sayang, kamu kenapa? Kok lompat-lompat sih? Apaan nih? Bentuknya kayak panah, tapi ada empengnya. Oh, sakit banget. Dan kayaknya ada yang aneh. Gawat, gawat. Ini mustahil kan? Kevin, kok perutmu buncit? Maaf, bro. Siapa suruh ngalangin panahku? Oke, nggak apa-apa. Aku harus tenang dan pulang. Loh, kamu kenapa sih sebenarnya? Ya, ayo kalahin dia, bro. Lempar, lempar, lempar. Aduh, kok bisa meleset sih? Oke, bersulang buat persahabatan dan bola basket. Bro, kamu ngapain minum susu? Karena kalsiumnya buat bayiku. Ah, oke, masuk akal. Dasar aneh. Lempar, lempar, lempar. Sip, lemparan 2 poin. Akhirnya dia dapat poin. Bro Kevin, tenang aja. Dapat poin tuh bagus. Jangan nangis. Mau gimana lagi? Aku gampang terharu. Nih, makan dulu. Siapa tahu mendingan. Bro, ini favoritku. Kok kalian tahu? Karena kita bersahabat, bro. Kami selalu membantu. Oh, dia mau lempar lagi. Aduh. Ku bacain buku ya, bayiku. Jadi gedenya kamu pinter. Udah dulu. Perutku makin besar ya. Apa berat badanku naik? Cuma ada satu cara buat tahu pasti. Ayo bayi Kevin, kita nimbang dulu. Aku gak sampai. Oh ya, kan bisa pakai kaki aja. Loh, angkanya nggak kelihatan. Kehalangan perutku. Oh, nyebelin banget. Ayo dong. Oke, aku harus ngambil timbangannya. Kita turun dulu ya. Sip, aku berhasil. Sekarang naik lagi. Oke, bayi Kevin. Kita timbang beratmu. Dia lagi ngapain ya? Astaga. Gitu dong bayi Kevin. Bentar, gak ada yang lihat kan? Kayaknya enggak. Oke, camilan udah siap. Waktunya nonton TV. Segerin tenggorokan dulu. Jangan sampai dehidrasi. Seger. Wah, permen. Enak nih. Aku keselak permen. Akhirnya keling uga. Ada-ada aja sih Papa Kevin. Wow, bahaya juga. Jangan makan permen dulu deh. Makan Pringles aja deh. Sip, aku bakal ngabisin semuanya hari ini. Crispy dan asin, kesukaanku. Aku bisa makan satu kaleng nih. Aduh, kenapa nggak dikunyah dulu, Ci, mamamnya? Apaan nih? Crispy? Nggak mau, ku balikin aja ke Papa Kevin. Hah? Kok rasanya ada yang aneh? Gawat, keluar lagi.
Halo, bisa geseran dikit nggak? Perut berisi bayi Kevin butuh banyak ruang. Remote-nya jauh banget, aku nggak sampai. Oh, maaf, Kev. Nih, ambil. Oke, aku nurut aja deh kamu mau nonton apa. Aduh, nggak nyaman banget nih. Bisa tolong ambilin bantal nggak? Nih, bantalnya. Semoga enakan ya. Jauh lebih nyaman sih. Makasih. Bisa ambilin minum juga nggak? Please dong. Oke, boleh. Aku buatin teh ya. Oh, makasih banyak. Baiknya. Rasanya gak enak. Nih, ambil. Bentar. Kayaknya enak. Teh ya? Bleh, masih gak enak. Nih, aku gak mau. Sekarang beneran gak mau. Bentar ya, mau ke WC. Waktunya nyuci nih. Halo, pakaian kotor? Susah banget ngambil baju kotornya. Satu masuk, giliran yang lain. Fiu, capek juga. Baby Kevin, cucian kita banyak nih. Wah, aku capek. Bobok siang dulu deh. Enggak. Harus bangun. Kegiatanku banyak banget hari ini. Berdiri selalu sulit kalau hamil. Makin tua kandungannya, makin ribet deh. Kenapa semuanya rendah banget sih? Aku susah nunduk, tahu? Mungkin bisa kucemplungin langsung semua. Nah, masuklah. Aku berhasil. Aku baru kepikiran bisa nutup pakai kaki. Gawat, masih harus mencet tombol. Ada banyak banget lagi. Kenapa ribet gini? Kayaknya aku harus mencet yang ini. Mungkin. Bentar. Aku tahu cara yang lebih praktis. Pakai remote. Masih nggak bisa. Kenapa semuanya sulit sekali sih? Aku benci nyuci baju. Semuanya kacau. Kamu lagi ngapain di lantai? Loh, kenapa nangis? Aku nggak bisa nyalain mesin cuci. Kevin, nggak susah kok. Tinggal pencet ini. Aku on banget. Ternyata gampang. Kayaknya aku ngidam timun nih. Nggak nyaman. Gerah banget lagi, selimutnya ketebelan. Gimana sih biar lebih nyaman? Semua percuma. Apa harus bangun aja? Bayi Kevin, kenapa semuanya sakit sekali? Kayaknya aku punya ide yang ampuh. Aku harus bangun dulu. Kemarilah, Bandonat. Aku butuh kamu di kasur. Sip, pas banget nih. Bentar, kenapa nggak bisa ya? Masih nggak enak. Pergilah, Donat. Aku kecewa. Aku cuma pengen tidur. Capeknya hari ini. Biar seger, minum susu dingin dulu deh. Iya, cowok ini. Kayaknya udah cukup. Nggak ada lagi bayi buat Kevin. Aku balik jadi normal. Hore! Hore! Apa menurut kalian cowok harus hamil juga? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kita buat video keren lainnya kayak gini.